Dalam kegiatan pergerakan sampah di area Desa Cigudeg, UPT Dinas Lingkungan Hidup, UPT Kebersihan Wilayah 7 Jasinga, dan pemerintah desa bekerja sama. Delapan pagi sampai jam 8 malam, Dinas Lingkungan Hidup UPT Kebersihan Wilayah 7 Jasinga pengangkutan sampah di TPS Desa Cigudeg, yakni ada 5 titik pengangkutan, yaitu di Lebak Pasar, Pasir Nangka, Baru 7, Lingkar Cigudeg Depan dan Tengah. Yakni Muhammad Ridwan, Sarjana Ilmu Sosial MSI, UPT Dinas Lingkungan Hidup, UPT Kebersihan Wilayah 7 Jasinga. Di Jalan Lingkar Cigudeg, yang diterapkan kita membawa 18 unit kendaraan dan 75 personil. Ada bantuan dari PUPR melalui Pak Kades. Untuk sementara baru tahap pembicaraan, mungkin tindak lanjutnya mungkin ada kerjasama. Oke Pak. Untuk masalah sampah ini ya kita harapkan minta kepedulian untuk seluruh stakeholder yang ada di ini di Cigudeg sama dengan Muspika, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama. Andi Supriyadi, Kepala Desa Cigudeg, saat ditinjau di lokasi, ia berharap semoga kepada masyarakat Desa Cigudeg menegaskan jangan membuang sampah sembarangan, dan begitupun kepada masyarakat desa yang lain ataupun kecamatan yang lain. Hari ini di Jalan Lingkar Pasar Cigudeg kita sedang mengadakan kegiatan pengangkutan sampah dari sebagian dari sampah masyarakat setempat dan sebagian lagi memang sampah ini sampah liar berasal dari warga dari Sukajaya, kadang dari mana-mana buang ke sini. Makanya kita setiap tahun sengaja mengadakan kegiatan agar sampah ini bisa ditangani dengan baik, sehingga masyarakat tidak lagi merasakan adanya bau sampah, terus mengganggu pemandangan juga. Harapan saya sih mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa lebih tertib membuang sampah pada tempatnya dan bisa secara kolektif di lingkungannya masing-masing agar sampah ini ditangani sehingga secara berkelanjutan bisa dibuang ke TPS-nya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Mengadakan kerjasama selain dengan Dinas Lingkungan Hidup melalui OPT Kebersihan Wilayah Jasinga, juga dengan PU Jalan dan Jembatan Wilayah Cigudeg. Rizki Yana, di tempat yang sama perwakilan RT setempat membenarkan semoga untuk siapapun dirawat dengan baik lingkungan sekitarnya, apalagi mengenai sampah yang setiap harinya semakin menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari RT 1 RW 7 Dusun 3 bahwa sekarang ada pembersihan sampah dari UPT Jasinga. Alhamdulillah. Himbauan saya kepada warga, jangan buang sampah sembarangan. Maka dari itu, mari kita jaga kebersihan lingkungan ini. Sadar diri lah intinya gitu. Harapan saya supaya kampung kita bersih, itu aja. Dari Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tim BB News melaporkan.